Assalamualaikum teman-teman semua. Ifahalukum, gimana kabarnya? Gak kerasa ya udah hampir 6,5 tahun lebih vakum tidak buat video lagi. Hari ini insyaallah bakal buat daily vlog. Spesial banget hari ini insyaallah bakal ujian semester ke-7. Mata kuliah terakhir yaitu adalah Tafsir Ayat Ahkam. Ya beginilah mohon doanya, nah sekarang bakal siap-siap dulu murojaah, baca-baca beberapa materi lagi, habis itu berangkat dan tawakal udah. Habis dari kuliah kita bakal ada beberapa kegiatan lagi yang seru. Langsung aja deh kita berangkat ke kampus. Cus, langsung. Ya teman-teman, jalanan di pinggir kampus. Kita udah di pinggir jalan. Itulah kampus kita, Al-Azhar. Kelihatan nggak? Kan ya, itulah Al-Azhar. Inilah kondisi jalanan siang-siang. Bismillah. Mohon doanya ya, moga lancar nih. Oke, nyebrang dulu. Yuk, masuk dulu bentar, matiin dulu kameranya. Teman-teman, kita udah masuk kampus. Jadi ini nih penangkapan, ini kampus aneh ya, fakultas aneh Syariah Ulqonun. Di sana fakultas Lugha Arabiyah, di sana fakultas Usuluddin. Aneh kampus, aneh ujiannya enggak di fokus aneh ya, tapi di sana. Eh, Munjir. Ya Allah. Gimana? Siap. Siapan gimana nih? Aman. Siapan? Mantap. Doanya lah. Assalamualaikum. Eh. Gimana persiapan ujian? Ya, bisa insyaallah. Semoga bintafik lah ya. Doain za, doain za. Assalamualaikum, akhi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sehat. Inilah penulis seni mengolah luka. Nubzatul apa? Ahkam. Seni mengolah luka. Enggak, Dri, persiapan Dri, jangan kabur Dri. Gua jadi nge-vlog di sini. Boleh enggak? Enggak. Oke, sekarang kita masuk di ruangan. Udah masuk ke kelas. Insyaallah dimudahin Dri. Amin. Persiapan kan insyaallah 75%. Amin, amin, amin. Jadi di Mesir tuh emang agak sensitif ya. Kalau masalah merekam-rekam, jadi sorry aja kalau tiba-tiba dimatiin gitu. Ya, entar di sini ya. Di atas lagi. Oh iya, kita lantai. Oh nah, iya. Parah banget di situ tuh kan. Ngeri. Bentar ya. Yuk. Assalamualaikum. Ini ruangan aneh. Jadi emang kita biasa ujian satu gedung gini rame-rame. Aneh duduk di sini. Bismillah. Kita masih punya waktu 20 menit buat murojaah atau ngulang materi. Yuk, materinya. Mantap, pokoknya doain. Kita bakal ujian terakhir ya. Wow. Kita merojaah dulu nih. Masih ada kesempatan buat ikhtiar. Sudah dilancarin. Kita siap-siap dulu ya. Nanti ketemu lagi pas ujian deh. Maksudnya keluar kelas. Doain biar lancar nih. 3 days later. Akhirnya saya juga keluar di kelas. Udah. Kita udah menjawab semampunya, sekuatnya, tawakal Allah aja udah. Aneh, termasuk yang telat nih. Tinggal 15 menit lagi selesai. Teman-teman udah pada keluar semua yang lain. Waduh, ini rame banget nih. Ini dia kondisi manusia-manusia setelah ujian. Kayaknya kita kalau habis ujian, kita pada foto-foto. Nggak tahu nih, aneh telat keluarnya, nggak tahu teman-teman aneh masih ada apa kagak. Pasti janjian pada pengen foto-foto. Gimana? Aman insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah, Kak Farhan. Gimana? Top, caton. Iya, telat keluar, kita kagak tuh. Halo Kak Sahrul, gimana kabarnya? Alhamdulillah yang saya juga ada. Iya nih. Wow banget nih jawabnya. Pusing mikirnya. Ini alamat Intan. Ya Allah, ya Allah. Jadi gitulah teman-teman aneh setelah ujian mereka pada ya pada seneng. Ul saya ul haga. Ya, kif al hal? Anta firqa eh? Ana fi firqa ula yani jawab qawli. Darish, anta firqa ula? Alhamdulillah. Intai wala. Salam. Ya Allah, sehari. Serius ini vlog ini habis ujian ini. Gimana muka-muka cerah secara kita ya? Kita berapa mada? 5 mada. 5 mada nih, bos. Enggak ada apa-apanya dibanding set ini. Mahindra. Alhamdulillah 7 mada. Gak ada bandingannya dibanding beliau. Sama tadi temennya Makbul. Dia 7 mada. Ujian 7 mada.
Kalau kita mana ya Allah. Ini di orangnya juga. Insya Allah. Gimana yang kita nih? Alhamdulillah. Keluar antum akhir-akhir keluar kayaknya nih. Alamat Mumtaz ini kayaknya nih. Alamat pusing. Teman-teman semua, gitulah kita ya kalau di kampus Al-Azhar setelah ujian rame-rame kita kumpul saling ngobrol-ngobrol dulu tadi gimana, mau bertanya kabar juga rencana apa setelah ujian, bakal ngenin banget dan nih masih rame juga ya. Oke, jadi sekarang kita bakal lanjut lagi vlog kita. Hari ini kita habis ujian nge-gym dulu, belum pulang. Oke, yuk langsung berangkat kita ke gym. Yap, teman-teman kita udah sampai di gym. Ini namanya Top Gym, teman-teman mahasiswa Al-Azhar yang tinggal di Darussalam bisa kesini kalau mau olahraga ya. Jangan lupa kita harus sehat ya. Ini nih mau ganti celana dulu, habis itu kita olahraga bentar. Oke. Few moments later. Ini bi apa S2 di ini kan? Haji yang apa namanya ulum. Bisa 3 tahun katanya. 3 tahun? Kalau cepat. Wah, ulum susah. Bukan dirasa saat ulum. Itu kan belum ada kan 3 tahun. Iya, masalahnya. Belum ada. Maksudnya katanya kalau rajin bisa, cuma kayaknya belum ada. Yang lurus aja belum ada ulum mah dari Indonesia. Udah ada yang ulum mah. Katanya udah ada udah sih. Udah ada. Cuman itu dia 5 tahun. Enggak 3 tahun. Ini yang standar. Ya standarnya gitu. Ini ber game. Kayak gini. Tinggal dibikin dua nusho kan? Yap, teman-teman tadi Ane udah selesai alhamdulillah ujiannya hari ini di Fakultas Syariah. Teman Ane Bayun, kalau dia udah ada dari kapan tadi? Seminggu ya? Seminggu yang lalu udah ya. Malam ini lagi ke rumah teman Ane Bayun. Besok mau ada pemberkasan, insya Allah alhamdulillah Ane keterima di Universitas Al-Azhar. Besok mau pemberkasan, doanya moga lancar. Insya Allah nanti kita ketemu lagi, kita bakal ada jalan-jalan ya sama teman-teman Yun. Insya Allah bakal ada konten-konten atau vlog-vlog seru-seru kedepannya lagi. Baiklah, mungkin vlognya, vlog hari ini cukup sampai sini. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Dah, assalamualaikum.